Okay guys, welcome back to channel STP. Stay to play. Balik lagi bersama gua Steve di game Fallout 76. Nah, setelah di video sebelumnya kita udah belajar cara mecahin kode nuklir buat ngeluncurin nuklir di Fallout 76. Kali ini kita bakal mencoba meluncurkan nuklirnya langsung nih dari misil silonya. Ini nggak cuman sekedar datang ke sana terus langsung ini ya, langsung pencet-pencet masukin kode doang, karena misil silonya itu dijaga sama banyak banget robot-robot sama turret-turret juga gitu. Pokoknya sistem keamanannya cukup lengkap lah. Jadi kita nggak bisa sembarangan ke sana nih. Makanya yuk kita coba. Terakhir kita ke sana kan nuklirnya udah keburu diluncurin, jadi kita nggak bisa ini ya. Nah, buat ngeluncurin nuklir ini kita harus pakai barang-barang anti radiasi, guys. Karena nanti di dalam sana tuh kita harus macam ngebenerin inilah apa namanya? Ini yang rusak reaktornya gitu. Jadi kita harus bawa peralatan anti radiasi yang cukup lengkap ya. Salah satunya pakai power armor kayak gini kalau nggak mau pakai hazmat suit ya. Ini power armor gua yang ini bentuknya belang-belang gini ya. Jangan pakai yang ini deh, ganti aja. Oke, gue pakai yang ini aja deh, yang Blackbird ya. Oke, nah ini, oh iya gue ganti dulu. Oke, udah stylenya udah pas buat yang pakai power armor. Karena build yang Bloodied gue ini kalau pakai power armor sama kalau nggak pakai itu beda ya guys. Perksnya harus ini lagi. Perksnya harus disesuaikan dulu lah gitu. Nah ini gue udah pakai power armor. Ntar fusion core-nya, oh ya fusion core-nya jangan lupa bawa. Ini gua ada 26 fusion core, buset dari mana aja ya ini. Bawa 10 aja lah. 14 deh, cukup harusnya. Kebanyakan malah. 12 aja cukup. Nah, ini gua udah pakai power armor. Ini radiasi radiation resistornya lumayan gede, guys. Seperti bisa dilihat di sini tuh. Soalnya kalau pakai armor yang biasa doang, yang unyielding gua ini armornya nggak gitu gede nih. Kita coba nih ya, keluar dari power armor. Tuh, radiation resistance-nya cuma segini guys, cuma 160. Walaupun ininya lumayan. Oh iya, biar nggak ngebebanin kalau kita pakai power armor, armorinnya kita taruh aja. Karena kalau lagi pakai power armor, armor biasa kayak gini nggak di tetap dihitung berat guys. Weightnya tetap aja. Jadi biar nggak menu-menuin inventory aja sih. Nah, oke, persiapan udah siap. Jangan lupa juga bawa Red X atau Red Away yang lumayan banyak. Red X 8 cukup sih, Red Away juga banyak. Oke, yuk kita coba. Nah, ini di map di world yang ini nih belum ada yang luncurin nuklir tampaknya sih. Soalnya nggak ada di world activity dan nggak ada juga bekas nuklirnya di map di mana-mana. Jadi kita langsung aja ke site alpha lagi ya guys, karena kita kan udah dapat tadi kodenya di site alpha. Jadi Nuka Crypt juga sebenarnya ada sih kode yang buat site Bravo sama site Charlie udah keluar semua. Tapi biar ini biar ngurut lah ya, kita mulai dari alpha lagi. Oh, ternyata gue di atas 40% ya. Di atas 20% ininya. Harus diturunin dulu nanti nih health-nya. Soalnya build build yang tadi. Loh, ini masih di denied. Tes ke Bravo kalau gitu, guys. Ini kalau build Bloodied itu HP-nya harus di bawah 20% guys, biar damage-nya maksimal. Ini gua health-nya di atas 20 nih. Kalau nggak pakai power armor lebih susah memang ngelihatnya. Coba ya. Access denied. Ini juga denied.
please wait until the lockdown has ended. Oke, kalau gitu kita coba cari yang lain dulu ininya deh. Kita pindah world aja biar cepet. Semoga di world yang ini nuklirnya belum ada yang diluncurin, guys. Jadi bisa dikasih lihat nih gimana cara ininya nanti. Ah, ini bisa nih. Walaupun jadinya di side Bravo, tapi ya udahlah ya. Kalau build Bloodied emang biasa bawa toxic water atau toxic goo ini nih buat naikin radiasi secara cepat. Nah, tuh kan. Oke, dikit lagi. Oke, Bloodied-nya udah nyala. Nah, ini kalau mau ngeluncurin nuklir di dalam silo, yang pertama tuh kita harus nyari cara buat ngelewatin laser grid yang di depan sono tuh. Pertama-tama cari tahu dulu ada di sini petunjuknya biasanya. Buat lewatin laser grid itu sebenarnya yang dibutuhin ada dua hal, yaitu pertama nyari keycard, biometric keycard yang kosong. Terus nanti kalau udah biometric keycardnya diisi sama data biometric diri kita. Nah, cara dapetinnya di sini nih. Oh iya, harus keluar power armor dulu. Nah, ini kita masuk dulu ke biometric scanner ini buat dapetin data biometric diri kita. Oke, nah udah dapat kan datanya, terus kita tinggal cari biometric keycard yang kosong nih. Itu ada robot di mana sih? Biometric keycard yang kosongnya itu random ya guys, jadi kita emang harus nyari-nyari di ini warnanya biru. Tuh, ini Mr. Handy apa itu? Assembling reinforcements. Nah, ini dia. Kalau udah dapat yang kosong old biometric keycard-nya, ini tinggal kita reset cari ruangan. Nah, ini dia. Ini pertama di ID card eraser dulu biar datanya kehapus. Kalau udah dapat yang blanknya, yang udah dikosongin, tinggal masuk ke terminal di sini, terus fabricate biometric ID. Kan tadi kita udah rekam data biometric kita, jadi bisa udah bisa langsung dimasukin ke kartunya. Nah, ini udah nih, udah jadi. Tinggal ditaruh di sini. Kita register ID cardnya di sini. Hey, ini apa sih ini robot? Registration complete. Oke, nah itu kan udah beres. Bisa masuk. Nah, walaupun security-nya tadi resolve, tapi di sini tuh tetap masih ada. Nah. Keycard detected. Proceed to the control room with your nuclear keycard and launch code to initiate the launch.
Oke, kita tinggal maju terus ke control room-nya. Nah, ini di sini tuh di missile silo-nya tuh reaktornya lagi di lockdown karena ada kebocoran. Nah, jadi kita pertama-tama tuh harus ngatasin kebocoran datanya dulu, kebocoran reaktornya dulu nih. Nah, ini ruangan di sini tuh radiasinya tinggi banget, guys. Jadi kalau nggak pakai power armor atau yang radiation resistance-nya gede sih, bisa dipastiin bakal cepet matinya. Banyak ininya lagi. Soltro Dominator ini kuat banget. Sakit banget lasernya, ampun. Yalah, belum. Power armor itu sakit banget tadi barusan laser itu. Nah, ini harus cari ininya dulu nih buat ngelock, nah, buat beresin lockdown, buat matiin lockdown. Oke, coba kita coba di security station ini. Cuman ini harus dihack dulu. Defensif cuman satu. Yang bener. Ya ampun. Itu apaan? Buset deh. Tiba-tiba meledak, guys. Mayat robotnya kayaknya itu. Aduh. Ada-ada aja ya. Orang baru mau mecahin teka-tekinya. Gara-gara mati, health-nya naik lagi di atas 20% kan. Damage gue jadi nggak segede yang tadi nih. Ini dulu. Loping dulu. Sekali lagi. Masih sama nggak ya? Oh, ininya jadi beda. Coba, Predators 3. Ini ada 1, 2, 3 teritori TOR. Nah, tuh. Oh, ini cuma buat matiin ininya doang. Oke, kita mati-matiin dulu aja. Gak bisa ya. Kita ubah jadi medical responder aja biar nggak nyerang kita lagi protektoronnya. Kalau diganti jadi law enforcement biasa jadi ini sih, biasanya jadi ganas. Ya, di sini sih sebenarnya disediain sih hazmat suit, jadi kalau nggak bawa dari rumah bisa pakai yang di sini. Cuman hazmat suit itu defense-nya nggak gitu bagus, guys. Jadi kalau dipakai buat berantem lawan robot-robot beginian sih bisa gawat ya. Nah, ini nih. All stations stand by for orders. Oke, pertama di shutdown dulu reaktornya biar bisa kita benerin. Nah, itu kalau udah di shutdown itu tuh ada timernya ya buat automatic restart. Jadi kita dikasih waktu cuman sekitar 3 menit tuh, 2 menit sekarang buat nge-repair pipes-nya. Nah, pipes-nya yang harus di-repair tuh kayak gini nih. Oke, ini karena ada bocor-bocor tuh harus kita repair semuanya kayak gini.
cara nemuin pipe-nya sebenarnya gampang sih, tinggal dicari aja bunyi-bunyi gas bocornya. Soalnya kalau ditambah semua, udah nggak ada bunyi uapnya lagi tuh. Kita tinggal cari aja bunyi uapnya datangnya dari mana. Ini lagi siapa ini ngeganggu aja? Gak tahu apa orang lagi buru-buru malah digangguin. Suaranya tuh dia. Nah, yang tadi sih. Nah, ini dia nih kayaknya yang terakhir. Oh, belum, masih satu lagi berarti. Oke, mana ya satu lagi ya pipe-nya ya? Kok nggak dengar bunyi-bunyi ini? Nah, ini ada nih bunyinya, cuman itu dia pipe-nya. Oke, udah semua. Kalau udah tinggal kita restart aja reaktornya. Tapi nggak, sebenarnya nggak harus sih, soalnya ntar kalau ditungguin berapa 30 detik lagi juga dia akan restart sendiri. Oke. Nah, udah di restart. Sekarang kita tinggal pergi ke control room. Kesananya tuh lewat mana ya? Oh, lewat sini kalau nggak salah. Nah, iya bener. Ini pintunya yang tadi ketutup. Nggak bisa kita buka. Nah, sekarang udah kebuka. Kita tinggal lewat. Wah, menuju ke control room. Nah, ini tuh kita nggak bisa lewat karena harus destroy the mainframe ini. Nah, kita hancur-hancurin aja semuanya. Kita bawa senjata yang ini nggak ya, biar nggak habis-habisin peluru. Oke, bawa ini bentar juga. Oke, ada begini. Bisa ditembak atau bisa diginiin juga sih. Jadi terserah kalau kalian nggak mau buang-buang peluru. Setiap panelnya harus dibikin hancur kayak gitu, guys. Tapi sebenarnya nggak harus ini ya sih, asal yang gede-gede ininya aja copot-copotin semuanya itu udah cukup harusnya ya. Oh, ini ada mainframe access terminalnya nih. Coba kalau kita hack gimana ya? Jadi apa ya? Repair nol sama sekali. Coba ini guarding. Ini juga nggak ada yang sama. Kita coba. Oh, nggak ada. Bukan. Guarding cuma satu. Constant sama repair juga nggak ada yang sama. Ah, ya betul. Fabricating replacement security personnel. Lah, nggak ada apa-apa. Cuman gitu doang. Mainframe integrity at 75%.
masih banyak tuh mainframe yang belum kita hancurin. Mana ya? Oh ini nih. Widih, banyak banget. Kita granat, jadi apa yang terjadi? Coba. Guys, coba. Nah, ini dia. Now constructing additional security units. Tuh ada ngeluarin security unitnya lagi. Capek deh. Walah, walah, walah. Ampun, ampun, ampun. Enggak lagi-lagi, Om. Nah, kita tunggu sampai lasernya hilang dulu. Baru kita fokusikan. Makan nih. Tadi ada satu lagi tuh yang laser dari arah kiri. Ada Soltron-nya mana ya? Assembling reinforcements. Mana tadi yang laser? Datangnya dari sini. Kak, harusnya tadi gue bawa ini, gue lupa. Semacam roket atau Fatman atau apalah. Bakal lebih cepet sih kalau kita tembak pakai begituan. Oh, ini dia. Bisa langsung jalan ke control room ya guys. Mana ya tadi jalan? Oh itu dia. Bisa coba matiin ininya nih kayaknya. Oh, enggak. Shutdown, terus kita change targetingnya. Udah lebih aman sih.
mikir dulu. Lah, telat banget meledaknya. Nah, ini store room manager yang tadi udah kita matiin. Terakhir tinggal buka ini doang sini. Aduh, harus cari ini mainframe core sekarang. Warning, warning. Unauthorized tampering detected in the facility's mainframe. Security teams to the storage area. Repeat. Security teams. Nah, setelah tadi kita harus ngancur-ngancurin mainframe core, sekarang kita harus ngebenerin mainframe core, tapi kali ini kita harus nyari-nyari mainframe core. Aduh. Soltron ini bener ya, man. Cari dulu 15, tadi udah dapet 1, 2, 3. Ada kayaknya di situ. Assembling reinforcements. Aduh, assembling reinforcements lagi. Mana ya, ini agak-agak random sih ini location spawn points-nya tuh, jadi agak susah nyarinya nih. Sentient life. Alert level elevated. Dari bunyinya sih itu assault drone lagi dah. Standing down. Oke, coba kita pasangin. Tinggal berapa lagi yang berkurang ya? Masalah.
9, berarti butuh 6 lagi nih yang belum ketemu. Nah, ini dia 1. Di sini tadi udah, cuma nah, yang kelewat ternyata. 2. Guys, 4 lagi nih. Nah, itu dia. 3, 4. Fabricating replacement security personnel. 5, 1 lagi. Ah, ini dia. 6 pas. Harusnya sih mereka nge-spawninnya lebih dari yang kita butuhin. Jadi ada lebih dari 15 sebenarnya. Cuman yang ngapain juga kita cari lebih dari 15. Yang penting kan penuhi 15. Additional security required. Misilnya nih yang nanti bakal kita luncurin. Oke, ada prajurit cilik. Control room active. All stations standing by. Proceed to the launch control terminal to initiate the launch prep sequence. Error. System unavailable. Launch prep required. Oh ya, harus launch prep. Waduh, hampir aja. Diam-diam menyergap. 2 dong. Ini launch prep-nya di mana ya? Oh, di atas itu harusnya. Yuk. Oke. Launch prep review. Terus launch requisites. Defcon 1 is clear. Initiate launch prep. Launch prep sequence initiated. All personnel take your stations. All personnel to stations. Assembling launch crew chiefs. Launch control chief active. Proceeding to station. Unsanctioned launch in progress. Security teams to the control room. Jadi kita harus nge-defendin section chief-nya nih buat nyalain launch, beresin launch prep-nya. Thank you.
launch chief section chiefnya itu lama sih jalannya dia, sedikit gua. Atas lagi. Lama nih jalannya nih. Bisa disuruh cepetan gitu pakai turbo atau apa, emang gini sih, tapi kalau clear tuh paling lamanya sebenarnya nunggu launch prep-nya. Beres nih, harusnya kita udah bisa ngeluncurin nuklirnya.
Launch code required. Oke, launch code-nya kita harus masukin yang buat kode Bravo tadi, 524. Ini gue udah langsung lihat aja di Nuka Crypt ya, karena udah ada 5240 7824. Access granted. Oke, access sudah granted. Situ. Nah, ini kita targetin mau summon boss yang mana nih? Kita bisa aja sih kalau mau iseng ngancur-ngancurin base orang. Tapi daripada kayak gitu kan sayang ya. Oke, boss apa nih yang kalian mau lihat? Apa mau ngejatohin di Monongah? Entar mana ya Monongah? Nah, ini Monongah main buat ngeluarin Wendigo Colossus, atau mau lihat Scorch Beast Queen di Fisher Side Prime. Atau yang paling baru di sini, Nuka World on Tour. Kayaknya di ini aja deh, karena Nuka World on Tour gue udah bikin videonya kemarin ini, kalian bisa lihat kalau mau lihat bosnya seperti apa. Mungkin kita ini di sini aja ya. Ini drop biar nggak kena drop side-nya. Nah, gini aja deh. Oke. Kita coba join sama ini grup yang lagi kosong. Ini aja deh. Oke, sambil nunggu bosnya kedatang, kita kesana dulu dah. Semoga banyak yang join guys buat nge-take down ini bos. Nah, jadi kalau di Cranberry Bog ini, Scorch Beast Queen ini lumayan seru sih fight-nya. Banyak kan player-player yang bermunculan, tinggal nunggu, soalnya ini 2 menit, sekitar 1,5 menit lagi. Oke, ada Scorch Beast-nya. Ya, ini kita bunuh dulu aja lah ya, ini pemanasan nih sebelum lawan Queen nih. Player-player yang lain udah mulai berkumpul, baru 2 orang sih. 1 menit lagi. Nah, itu juga ada yang datang lagi. Oke, nah ada yang level 1300. Oh. Dia malah joget nih si NTE. Ini yang di grup gua ada yang levelnya 2800, tapi dia kayaknya nggak tahu deh, nggak ikutan kayaknya. Udah nggak tertarik kayaknya sih, udah level 2800. Ngapain juga ikutan event-event beginian kayaknya. Dia nuklir yang tadi kita panggil. Oke,
ini si Queen ini dia manggil banyak macam makhluk-makhluk scores lainnya nih buat membantu defend dia. Oke, udah mati lagi ternyata. Ya beginilah karena banyak player-player yang level gede guys. Sekejap juga langsung mati, lihat gak kerasa. Apa tuh? Nah, itu banyak anak-anaknya masih bermunculan. Legendary Scorch Beast, lumayan nih. Kita take down sekalian. Langsung mati lagi. Iyalah, Queen-nya aja tadi secepat itu, apalagi ini. Oke. Dia joget lagi sih ente. Oke, guys, itu tadi tutorial ngeluncurin nuklir kita udah komplit akhirnya ya. Kita udah berhasil ngeluncurin nuklir ke Cranberry Bog dan juga udah berhasil ngalahin si Scorch Beast Queen yang muncul dari efek nuklir yang kita luncurin tadi. Sampai sini dulu aja kalau gitu permainan kita kali ini di Fallout 76. Thank you buat yang udah nonton. Dan kalau kalian merasa terhibur, tentunya jangan lupa untuk like and subscribe ya. Dan kalau kalian ingin coba main bareng atau ada ide, kritik, saran, dan lainnya, jangan lupa juga buat tinggalin komen. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Gua Steve, undur diri dulu. Dadah!